Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Sabot di puasa pertama di bulan Ramadan ini, tahun 2021 ini. Bang Sabot lagi ada di Jalan Bukit Senang. Jadi ceritanya ni, Bang Sabot nak tengok-tengok bazar Ramadan di puasa pertama ini macam mana suasananya. Jadi Bang Sabot sehari ini dah berada di simpang 4 Bukit Senang. Di sini tu selalu ramai, pasti ramai lah. Tengok ah, kita boleh tengok saudara-saudara kita yang cari takjil untuk buka puasa, sampai-sampai Bang Sabot pun nak lewat pun tak dapat. Tengok ah, macet. Cerita punya cerita ni, Bang Sabot nak tanya dengan kawan-kawan. Hari ini puasa kan? Jangan tak puasa, wey. Puasa pertama ni, sayang kan tak puasa puasa pertama ni. Bang Sabot lupa pula nak ingatkan dengan kawan-kawan ni. Yang belum subscribe tu, subscribe lah, bantulah supaya channel ni bisa berkembang. Dan Bang Sabot tu bisa lebih bersemangat lah nak buat konten-konten. Buat kawan-kawan, Bang Sabot ucapkan terima kasih yang sudah setia nonton channelnya Bang Sabot ni. Dan salam kenal juga yang baru nonton ni. Semoga sehat selalu ya, murah rezeki, amin. Okey, kita akan lanjut jalan ke arah Teluk Air pula. Biasanya Teluk Airnya juga ramai ni kalau belum puasa ni, jual-jual takjil belum puasa ni. Jadi kita tengok macam mana suasana kat Teluk Air pula ya. Sekarang kita dah sampai dekat daerah Teluk Air. Yang biasanya di sini juga banyak jual takjil juga ni pada bulan puasa tu. Tengok ya, jalan pun dah mulai padat. Orang-orang banyak cari takjil untuk bulan puasa juga ni. Lepas tu banyak tenda-tenda orang jual kuih. Berhati-hati betul ni, bawa motor ni, bawa kenderaan. Dah mulai padat. Okey kawan-kawan, beginilah situasi dan suasana puasa pertama, perjalanan dari Bukit Senang sampai ke Teluk Air. Jadi beginilah, semoga video ini bisa mengobatkan rasa rindu, terutama buat yang lagi di perantauan. Bang Sabot hadirkan untuk yang di perantauan ni ya. Semoga video ini bisa menghibur dan mengobat rasa rindu. Jadi Bang Sabot akhiri sampai sini dulu ya. Jadi jumpa dengan video-video Bang Sabot selanjutnya.
Selepas nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selepas akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.